Nah, buat yang masih calon jaksa, nggak usah buru-buru, apalagi baru masuk ya. Nggak usah buru-buru buat belajar materi PPJ, karena nanti bakal ada waktunya sendiri. Sekarang fokus aja kerjain tupoksi kalian di bidang masing-masing secara maksimal. Nah, mengenai jurusan ini, khusus untuk formasi calon jaksa itu harus dari prodi ilmu hukum. Jadi, sarjana hukum dari prodi ilmu hukum. Untuk konsentrasinya bebas, mau pidana, perdata, atau HTN, karena aku pun sendiri HTN. Kalau masalah tes kesehatan tuh kita nggak ada yang tahu kriteria apa yang menggugurkan. Tapi yang aku tahu yang fatal itu kalau buta warna dan punya penyakit dalam yang kriterianya berat gitu. Kalau cuma bekas luka ya bisa aja sih lolos. Nah ini nih, jadi untuk suruh formasi itu pendaftarannya bakal ada dalam waktu dekat. Tunggu aja ya di website rekrutmen kejaksaan atau bisa follow Instagram official account of Kejaksaan RI. Kalau aku sewaktu cajak nggak fokus belajar apa-apa, tapi aku fokus menikmati hidup yang begitu santai dan tidak sehektik sekarang waktu udah dilantik jadi jaksa. Nah ini pertanyaannya, kalau udah lolos CPNS calon jaksa tapi pas PPJ nggak lolos-lolos, jadi dia nggak bakal dilantik jadi jaksa, tapi tetap tata usaha. Tapi tata usaha juga punya jenjang karir. Kalau di Kejari, setara kasih itu ada kasubag BIN, bisa duduki oleh TU. Tapi biasanya kenapa nggak lolos-lolos itu biasanya ada sebab-sebab yang begitu fatal. Kalau nggak fatal biasanya bakal lolos aja sih. Makanya cajak-cajak harus tetap jaga kesehatan dan berat badan. Di kejaksaan sekarang aku jabatannya sebagai jaksa fungsional di bidang pidana umum. Kalau mau lolos psikotes itu jauh-jauh hari udah harus latihan dan menguasai pola-pola soal dalam psikotes dan tipe-tipe soal dalam psikotes. Jadi waktu ngerjain itu gampang. Dan satu lagi yang harus fokus itu latihan Kraepelin atau Pauli, karena itu juga salah satu hal penting di psikotes. Kalau di pengadilan itu rekrutmennya dari Mahkamah Agung, sedangkan aku dari Kejaksaan Republik Indonesia, jadi beda ya. Kalau untuk rekrutmen CPNS Kejaksaan Republik Indonesia itu harus ada syarat tinggi badan minimal untuk laki-laki dan perempuan. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu 155 buat perempuan, 160 buat laki-laki. Jadi beberapa kali diukur gitu. Biasanya kalau punya jabatan struktural bakal lebih sering pindah-pindah daripada yang fungsional. Gimana rasanya jajak saya? Nggak gimana-gimana, gini-gini aja, sama aja. Yang penting kerja sih. Aku doain ya, mudah-mudahan bisa segera bergabung di Korps Adiaksa. Kalau berat ya pasti berat, tapi enjoy aja. Kalau tinggi nggak mencukupi, mending nggak usah coba-coba ikut. Mending dipakai buat ikut rekrutmen instansi lain yang nggak ada syarat tinggi badan dan berat badannya. Tipsnya adalah pilihlah formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kalian. Nih, kedudukan status kewarganegaraan dalam jabatan publik, studi kasus, Archandra Tahar. Tuh. Persiapan daftar CPNS yang pertama, lihat dari syarat rekrutmen tahun-tahun sebelumnya dan penuhi seluruh persyaratan, kemudian harus fokus belajar per tahapan. Jadi jangan ada tahapan seleksi yang disepelekan, semuanya persiapkan dengan matang. Semua pada tahu quotes, if there is a will, there is a way. Jadi kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau sukanya itu, kan karena aku kerja sebagai ASN dan juga suami punya bisnis sendiri, jadi pondasi ekonomi keluarga tuh lebih kuat. Cuman duka atau nggak enaknya itu, waktu buat keluarga sangat terbatas. Nah, kalau dari sisi spiritual itu kembali ke pribadi masing-masing. Mungkin kalau untuk yang muslim ada yang lebih banyak tahajud, ada yang lebih banyak lagi sodako, ada yang jadi sering ke masjid. Balik ke pribadi masing-masing, karena semua orang tuh pasti punya faktor X sendiri-sendiri. Kak, jadi jaksa enak nggak? So far aku ngerasa enak nggak enak, tapi lebih banyak enaknya. Enjoy sih. Biasanya 2 tahun normalnya, tapi kemarin yang CPNS 2017 TMT 2018, 2019 akhir udah ganti jaksa, jadi bisa 1 sampai 2 tahun tergantung kebijakan per tahunnya. Kalau SKB itu untuk calon jaksa ada pidana, perdata, HTN, itu forming material plus kemampuan bahasa Inggris, itu jadi grammar sedikit. Kalau kalau psikotes itu kayak psikotes pada umumnya aja, ada semua. Jadi untuk rekrutmen seluruh CPNS Kejaksaan Republik Indonesia itu rekrutmennya nasional. Jadi nggak ada lewat program atau jalur apa, nggak ada yang buka per daerah, tapi nasional. Jadi seleksinya nasional untuk seluruh formasi.
Jadi untuk pendaftaran itu ke kejaksaan tinggi masing-masing domisili. Aku kemarin karena KTP Sumsel, jadi aku daftarnya dari Kejati Sumsel, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Ini katanya siapa? Jadi yang benar itu tidak boleh menikah tuh waktu pendaftaran. Jadi untuk formasi calon jaksa itu waktu daftar CPNS itu harus belum menikah dan bersedia tidak menikah sampai diangkat PNS. Nah, CPNS ke PNS itu jaraknya cuma 1 tahun. Kurang lebih sama lah ya, ada tes buta warna, ada EKG, ada audiometri, terus ada pemeriksaan laboratorium, diambil sampel darah sama urin, dan lain sebagainya, sama aja, lebih kurang. Bukan pada saat pemberkasan awal, bukan juga setelah SKD, tapi setelah dinyatakan lolos CPNS, pas lolos hasil akhir itu, baru untuk daftar ulangnya diminta SKCK. Setahu aku gitu sih kalau dulu. Untuk detailnya bisa googling kira-kira tes psikotes itu apa aja. Pokoknya waktu di tes kejaksaan itu semua tes psikotes itu rata-rata ada. Alasan pertamanya karena butuh pekerjaan. Jadi aku daftar. Seingat aku kalau untuk Cakim itu nggak ada syarat sertifikat TOEFL. Tapi kalau di kejaksaan itu beberapa formasi butuh sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450 gitu. Boleh, tapi aku kurang tahu ya syarat maksimal minusnya berapa. Yang jelas teman aku beberapa ada yang pakai minus dan pakai kacamata masih lolos aja kok. Aku ikut yang jalur kumlot karena memang kebetulan aku kumlot, jadi ikut sesuai jalurnya aja. Kalau kumlot itu lebih sedikit yang diambil kuotanya, sedangkan umum itu banyak. Nah, kalau banyak otomatis saingannya semakin banyak, gitu aja. Gak ada motivasi-motivasi sih, kebetulan karena aku persiapan buat tes CPNS tuh udah lama banget, udah sekitar 6 bulanan. Pokoknya setelah lulus itu aku langsung persiapan, jadi aku ngerasa pede aja buat daftar yang jalur kumlot. Gak ada syarat gigi harus rapih. Gak harus dan gak wajib, tapi waktu pendidikan jaksa itu biasanya dilatih bela diri. Bagi yang PPJ-nya di Bandiklat, kebetulan angkatan aku karena online jadi gak ada. Kalau angkatan aku dulu FSH itu untuk HTN itu prodinya namanya masih Jinaesiasa dan aku beda prodi. Aku konsentrasi HTN tapi prodi aku tetap ilmu hukum. Untuk teman-teman yang di HTN atau JS dulu pekerja apa bisa tanya sendiri. Aku CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017. Dua-duanya bisa, tapi kebanyakan itu biasanya dari satker awal setelah dilantik jadi jaksa itu pindah ke satker baru biasanya. Iya dong, kalau udah buka rekrutmen bakal dilampirkan syarat dan tahapan lengkap untuk CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Makanya pantengin terus IG Kejaksaan RI, Biro Pekejaksaan, atau website rekrutmenkejaksaan.go.id. Dulu waktu SMA aku ambil jurusannya IPA, waktu kuliah aku ilmu hukum. Tips lintas jurusan gimana? Gak ada tips-tipan sih, belajar aja kalau udah mau tes masuk kuliah. Online sama offline ada plus minusnya, cuman aku sekarang enjoy sidang online karena emang gak susah-susah harus ke PN, jadi sidang bisa dari ruangan sendiri. Ada dong, nanti bakal dipanggil waktu seleksi PPPJ itu tes buat tes 2, ada tes kesehatan sama tes kejiwaan. Nah, ada formasi baru buat tahun ini di Kejaksaan, CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi bagi yang udah S2 ilmu hukum itu ada formasinya buat jadi peneliti kalau nggak salah. Jadi bisa daftar pakai ijazah S2. Kalau dulu aku untuk metode belajar ini khusus untuk tes CPNS ya. Aku belajar dulu dari buku, kuasai sampai beberapa bulan. Setelah itu, setelah aku udah paham pola soal, aku langsung simulasi online CAT-nya. Betul sekali ya, harus punya sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450 dan sertifikat komputer yang meliputi kemampuan Microsoft Office dan juga pengoperasian internet. Ya harus bisa bahasa Inggris dong, meskipun pasif. Penuntut umum kalau dilihat dari meja majelis hakim itu ada posisinya di sebelah kanan, kalau di kiri itu penasihat hukum terdakwa. Ini harus banyak-banyak latihan soal, banyak latihan simulasi waktu tes Kreplin atau Pauli, terus latihan juga gambar, simulasi, terus baca tips triknya supaya lolos. Di Google banyak kok. Ini aku kurang tahu berdasarkan apa, yang jelas semua analis penuntutan atau calon jaksa kalau usianya udah 25 tahun dan ada seleksi PPPJ, insya Allah kayaknya semuanya bakal dipanggil deh buat seleksi. Guys, 1000 kuota itu nggak ada jatah buat perempuan berapa, buat laki-laki berapa, tapi 1000 itu untuk laki-laki dan perempuan yang lolos CPNS calon jaksa. Nggak masalah sih, yang penting lolos dulu CPNS calon jaksanya.
Kalau buat sekedar pengetahuan aja, untuk mahasiswa hukum bisa datang ke PN di daerah masing-masing ya. Bisa ikut sidang pidana yang terbuka untuk umum. Jadi di sana bisa lihat gimana jalannya sidang pidana. Aku kurang tahu, mungkin tergantung ditaruh di bidang apa, ataukah di Intel, ataukah di Pitsus, apa di Pidum. Jadi tugasnya ngikutin bidang masing-masing. Nah ini nih kebanyakan para tersangka sama terdakwa itu pas tahap 2 sama pas sidang itu pakai peci. Itu biar mempengaruhi psikologis orang. Jadi kalau orang lihat itu kesannya orang yang pakai peci itu biasanya baik gitu. Kalau ikut rekrutmen sih bisa, cuman asal nggak buta warna. Cuman yang nggak tahu bakal lolos apa nggak di tes kesehatan. Karena nggak ada yang tahu syarat maksimal minus di tes kesehatan itu berapa yang lolos. Biasanya hari pakai baju bebas itu hari Jumat, biasanya pakai batik atau pakai kemeja. Tapi kalau bidang datun, jaksa pengacara negara itu nggak pakai seragam. Jadi Senin sampai Kamis itu ada yang pakai baju kemeja putih, ada yang pakai baju kemeja biru muda. Jadi kalau struktural itu dia jaksa, tapi dia punya jabatan struktural. Contohnya kasupsi atau kasi dan ke atasnya. Tapi kalau fungsional jadi dia nggak pegang jabatan gitu, jadi hanya fungsional tugasnya. Setahu aku sih harus ijazah ya, kalau SKL kayaknya nggak bisa deh. Tahapannya adalah kita nunggu diangkat jadi PNS, itu jaraknya 1 tahun setelah CPNS, terus kita nunggu panggilan seleksi PPPJ. Kalau lolos seleksi baru kita PPPJ, baru lolos PPPJ dilantik jaksa. Kalau buat yang perempuan biasanya bisa turut suami, jadi bisa ngajuin mau penempatan di tempat domisili suami gitu. Kalau memang perlu dan nggak bisa atau nggak cukup belajar sendiri, bisa ikut les-les kursus buat CPNS. Cuman kalau khusus CPNS jaksa kayaknya belum ada deh. Nggak tahu sih. Nah ini aku yang kurang tahu, tapi kalau mau coba nggak apa-apa sih, coba aja. Kalau nggak salah ini kalau untuk formasi yang pakai ijazah SMA atau pengawal tahanan atau pengemudi pengawal tahanan kemarin yang tonton sebelumnya itu ada tes kayak gitu. Tapi kalau untuk formasi calon jaksa nggak ada. Enggak kok, kan bukan di ILC. Kalau selancar tuh enggak, cuman alangkah lebih baiknya kalau kalian itu bisa dan selalu mengasah skill kemampuan bahasa asing karena itu akan sangat dibutuhkan ke depannya. Kalau nggak salah ada beberapa yang daftar dan lolos aja sih, tapi nggak tahu kalau tahun ini ya. Kalau cita-cita dari kecil tuh nggak, aku kecil dulu pengen jadi diplomat, jadi tugasnya di luar negeri, tapi apa daya, jadinya jaksa, nggak apa-apa. Lebih bagus kalau udah menjelang tes ini dipersiapkan pertahapan, tapi alangkah lebih bagus lagi atau lebih baik lagi kalau dipersiapkan seluruh tahapan itu dipelajarin dan dimatengin jauh-jauh hari sebelum tes CPNS. Ini udah aku jawab tadi di depan ya, jadi kita tinggal tunggu panggilan seleksi, nggak perlu daftar sendiri lagi. Jelas dong, makanya yang cajak-cajak dijaga ya, berat badannya harus tetap ideal dengan tinggi badan. Kalau untuk tes CPNS, aku hanya belajar sendiri dari buku-buku yang aku beli. Nggak ada les CPNS buat bimbingan khusus CPNS tuh nggak ada. Tapi kalau untuk psikotes, aku ikut bimbingan psikotes itu selama 3 hari waktu itu. Nah ini nyambung sama yang pertanyaan sebelumnya. Jadi aku kalau untuk psikotes tuh aku ikut bimbingan psikotes selama 3 hari. Terus setelah itu aku latihan sendiri dan aku simulasi. Mulai dari tes menggambar, scrapling, dan Pauli, dan lain-lain. Untuk 1000 kuota itu nggak harus penuh ya, yang diambil itu hanya yang lulus CAT dan lulus sampai tahapan akhir, itu yang bakal dinyatakan lolos CPNS Kejaksaan Republik Indonesia, jadi kuotanya nggak harus penuh. Mumpung belum buka nih rekrutmennya, mending diturunin aja deh sampai ideal. Alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai, kayaknya jarang deh kalau yang kayak zaman-zaman dahulu kala itu. Kurang tahu kalau ini, tapi kayaknya selama itu nggak mengganggu beraktivitas sehari-hari, mungkin aja bisa lolos. Kadang ini ditanyain waktu di tahapan seleksi wawancara. Jadi wawancaranya itu nanyain judul skripsinya apa dan rumusan masalahnya apa. Kadang random aja sih ditanya gitu, tapi nggak semuanya sih. Iya sih, itu memang cita-cita waktu kecil, tapi waktu besar aku lebih tertarik ke kejaksaan. Oh ya, sebagai informasi, di kejaksaan juga ada yang disebut atase. Jadi atase itu perwakilan kejaksaan RI yang ditempatkan di luar negeri.
di Kejaksaan Republik Indonesia tuh tidak semuanya jaksa ya, ada tata usaha dan ada jaksa. Jadi kalau mau lihat gampangnya itu di pangkat, kalau tulisan jaksa berarti jaksa, tapi kalau tulisannya Kejaksaan RI itu berarti tata usaha, bukan jaksa. Kayaknya ini udah berkali-kali aku jawab deh. Kalau untuk formasi calon jaksa itu harus sarjana hukum dari prodi ilmu hukum. Jadi selain itu nggak bisa, kecuali untuk formasi lain kayaknya ada deh kualifikasinya hanya sarjana hukum.